Halo, jumpa lagi dengan saya Umah Video Channel. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang cara mematikan notifikasi pada HP Oppo, terutama notifikasi dari browser bawaan atau aplikasi internet. Nah, secara default, aplikasi bawaan atau browser bawaan atau aplikasi internet ini akan memberikan notifikasi jika ada berita atau sesuatu yang menurut browser itu penting. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini baru saja. Ini baru satu. Belum lagi notifikasi yang lain. Nah, mungkin bagi sebagian orang, mungkin notifikasi ini tidak penting atau sangat mengganggu. Nah, mungkin kamu ingin menghilangkan notifikasi itu. Nah, sama seperti saya juga tidak suka ada notifikasi seperti itu. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Silakan simak video ini sampai selesai. Nah, seperti biasa, karena itu notifikasi dari browser bawaan atau di sini namanya internet, maka kita di sini buka internet, aplikasi internet. Nah, setelah itu kita cari pengaturannya di sini, garis tiga ini. Kemudian kita pilih pengaturan. Kita scroll ke bawah, kemudian kita pilih notifikasi baru. Nah, di sini kan notifikasinya hidup semua. Kita matikan di sini semuanya. Matikan. Nah, di sini juga ada notifikasi halaman web aktif. Kita buka. Kita matikan. Nah, sudah itu saja. Nah, jika itu belum mempan, maka ada cara lain lagi, yaitu masih di aplikasi internet, kita tap dan tahan. Kita pilih info aplikasi. Nah, kemudian kita pilih di sini kelola notifikasi. Nah, di sini kan izin notifikasi kan masih hidup. Nah, jika kamu ingin mematikan semuanya, maka di sini matikan saja di sini. Nah, otomatis di sana tidak ada lagi menu-menu lain yang memerlukan notifikasi. Nah, mungkin hanya itu tips kali ini atau tutorial kali ini tentang cara mematikan notifikasi pada HP Oppo, terutama dari aplikasi internet atau browser bawaan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.